Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya di Nono Channel. Oke teman-teman, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Banyuwangi dan tepatnya berada di Kecamatan Benculuk. Nah, di sini saya ingin mengajak kalian untuk mengunjungi tempat wisata yang instagramable teman-teman, yaitu wisata alam di Jawatan. Namun sebelum lanjut ke video, seperti biasa nih, buat kalian yang masih belum subscribe, yuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari channel ini teman-teman. Nah, inilah dia teman-teman, wisata alam di Jawatan Benculuk. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah sampai di ini teman-teman, di Jawatan Benculuk. Nah, ini adalah merupakan awalnya ini adalah merupakan tempat penimbunan kayu jati teman-teman, dan sama pihak perhutani disulap menjadi tempat wisata yang cukup keren sekali. Ya, seperti di hutan belantara teman-teman, jadi pohonnya besar-besar banget nih. Karena memang usia pohonnya nih usia pohon yang cukup tua sekali teman-teman, dengan batang pohon yang cukup besar-besar sekali. Yuk, simak videonya yuk sampai selesai. Teman-teman, sepertinya ini adalah rumah toh pohon teman-teman. Nah teman-teman, ini saat ini saya sedang berada di rumah pohon teman-teman. Nah ini saya berada di atas nih, di rumah pohonnya. Keren banget teman-teman, kita bisa melihat pemandangan di sekitar sini. Pemandangan ya, pemandangan pohon sih sebenarnya, tapi menurut saya keren karena pohonnya ini rasanya berumur mungkin puluhan tahun mungkin ya, karena memang cukup besar-besar sekali teman-teman pohonnya. Oke teman-teman, yuk disimak videonya karena di sini saya akan mengajak kalian untuk mengelilingi di Jawatan ini teman-teman. Yuk, selamat menyaksikan.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya hingga usai. Jangan lupa tonton juga video lainnya di channel ini teman-teman, serta subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.